Kira-kira 10,000 pengunjung hadir pada Festival Seni Borneo 2017 yang berlangsung selama 3 hari berakhir semalam di Ujana Keuangan Labuan. Festival juga berjaya menarik lebih ramai pelapis untuk mendekati dan mengenali produk etnik dan warisan tradisional dengan lebih dekat. Festival kali kelima ini adalah platform untuk berkongsi keunikan budaya setiap kaum dan etnik khasnya di Borneo kepada masyarakat yang kurang faham susur galur setiap etnik. Ia juga secara tidak langsung menarik kedatangan pelancong ke Labuan. Sepanjang festival, peserta amat teruja menyertai festival ini dan berharap lebih ramai akan menyertainya pada penganjuran akan datang. Ini adalah tahun kedua kami menyertai Borneo Arts Festival. Tahun ini adalah tahun kedua buat kami untuk menyertai pertandingan ini. Dalam event ini sangat baik dan berjalan dengan lancar. Kami sangat senang menyertainya dan kami turut gembira. Mungkin kami akan join lagi. Mungkin juga boleh dikekalkan prestijnya Borneo Arts Festival ni ataupun di upgrade lagi. So mungkin akan tarik lebih banyak penyertaan daripada dalam dan luar negara. Malam penutupan Borneo Arts Festival 2017 dirasmikan oleh Ahli Parlimen Labuan, Dato' Rosman Isli. Acara turut dimeriahkan dengan persembahan beberapa artis jemputan seperti Nur Aniza Idris dan Sada Borneo.